Halo Sobat Bola. Berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Liga Italia tadi malam dan update klasemen terbaru Liga Italia di pekan ke-36 hari ini. Di pertandingan Liga Italia tadi malam, Brescia kalah 1-2 dari Parma. Gol Parma dicetak oleh Matteo Darmian dan Dejan Kulusevski. Sedangkan gol Brescia dicetak oleh Daniele De Senya. Kemudian Inter berhasil kalahkan Genoa dengan skor 3-0. Gol Inter di pertandingan ini dicetak oleh Romelu Lukaku 2 gol dan Alexis Sanchez 1 gol. Dan Napoli kalahkan Sassuolo dengan skor 2-0. Kedua gol Napoli dicetak oleh El Said Hissaj dan Alan. Dengan hasil pertandingan ini, kini Inter berada di posisi kedua dengan perolehan 76 poin. Kini Inter hanya beda 4 poin dari Juventus di posisi pertama. Kemudian Napoli walaupun menang, masih berada di posisi ketujuh. Kini Napoli berhasil mengumpulkan 59 poin, hanya beda 1 poin dari Milan di posisi ke-6. Sementara itu Genoa dan Brescia masih belum beranjak dari posisi semula. Genoa masih berada di posisi ke-17 dengan perolehan 36 poin. Sedangkan Brescia di posisi ke-19 dengan koleksi 24 poin. Di daftar top skor sampai hari ini, Romelu Lukaku menambah koleksi golnya. Kini ia berhasil mengoleksi 23 gol. Sedangkan untuk puncak top skor masih dipegang oleh Ciro Immobile dengan koleksi 31 gol. Kemudian di daftar top asis, Dejan Kulusevski kini menorehkan total 8 asis. Sedangkan untuk pemuncak top asis, masih ada Alejandro Gomez dengan koleksi 16 asis. Dan untuk jadwal Liga Italia pekan ke-36 selanjutnya, nanti jam 10.15 malam ini, pertandingan Bologna lawan Lecce akan ditayangkan Bensport 2. Kemudian dilanjut hari Senin pagi, pada jam 12:30 dini hari, pertandingan Spal lawan Torino dan Cagliari lawan Udinese akan ditayangkan oleh Bensport Extra. Sedangkan pertandingan Roma lawan Fiorentina akan ditayangkan RCTI dan Bensport 1. Dan pertandingan Hellas Verona lawan Lazio akan ditayangkan live streaming di RCTI Plus dan Bensport 2. Kemudian di jam 2.45 dini hari, pertandingan Juventus lawan Sampdoria akan ditayangkan RCTI dan Bensport 2. Sampai hari ini, di posisi berapa tim jagoan kalian sobat?